Halo sahabat olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam baik-baik saja, dan dimudahkan rezekinya, amin. Intip aktivitas timnas Indonesia di balik ketatnya prokes piala AFF di Singapura, Shin Tae-yong gigit jari. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Timnas Indonesia memang sudah berada di Singapura sejak Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021 lalu. Skuad Garuda sudah bersiap bertarung di perhelatan Piala AFF 2020. Singapura selaku tuan rumah Piala AFF 2020 memastikan event ini akan berjalan dalam protokol kesehatan yang sangat ketat. Protokol ini berlaku kepada seluruh peserta termasuk dengan Timnas Indonesia. Banyak peraturan yang diterapkan pemerintah Singapura demi memancarkan perhelatan Piala AFF 2020 di masa pandemi COVID-19. Seluruh kegiatan peserta pun dibatasi dan diawasi sangat ketat, seperti halnya kegiatan Timnas Indonesia selama di Singapura. Diutarakan oleh manajer media Timnas Indonesia, Bandung Saputra, bahwa kegiatan Timnas hanya sebatas dari hotel menuju lapangan latihan dan stadion pertandingan. Di sini memang sangat ketat, kegiatan kita terbatas dan hanya boleh keluar hotel menuju lapangan latihan dan stadion pertandingan nanti. Kita pun melakukan swab PCR per 3 hari sekali, ucap Bandung kepada Indosport. Tak hanya pembatasan ruang lingkup, hal lainnya yakni saat jam makan para pemain. Saat makan, seluruh peserta Piala AFF memang mendapat makanan yang sudah disajikan dalam tempat sekali pakai. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, memang makanan yang disajikan merupakan tempat yang sekali buang. Ini sudah setiap peserta mendapat 2 box, di mana 1 box seperti box bento untuk nasi dan lauk pauk, serta 1 box lainnya untuk salad. Jadi seluruh peserta hanya menunggu di meja, nanti disajikan oleh pramusaji. Di sisi lain pelatih Shin Tae-yong masih berharap Egy Maulana Fikri bisa segera bergabung bersama Timnas Indonesia untuk fase grup Piala AFF 2020. Setidaknya, dia bisa bermain ketika melawan Vietnam dan Malaysia. Egy Maulana Fikri memang masuk dalam 30 pemain yang disiapkan oleh Shin Tae-yong untuk mengarungi Piala AFF 2020. Namun satu permasalahan, dia tak bisa bergabung sejak awal turnamen. Sebab, tenaga Egy Maulana Fikri masih dibutuhkan oleh klubnya, FK Senica di Liga Slovakia. Bahkan, FK Senica baru bisa melepas Egy selepas tanggal 19 Desember mendatang. Ditambah lagi, saya dengar kabar dari Dirtek FK Senica, bahwasannya Egy Maulana Fikri mengalami cedera dalam laga tadi malam, semoga masalah ini tidak berkepanjangan untuk Egy Maulana Fikri. Kita doakan saja, semoga baik-baik saja, tegas Shin Tae-yong. Terima kasih telah menyimak info ini, kalau Anda suka, nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga!